buat saya sih nggak terlalu masalah. Buat saya ya. Toh pada akhirnya yang dibicarakan adalah hal-hal yang kita semua harus merespon dengan objektif. Jadi gak akan takut kalau pertanyaannya dalam tempat tertentu dan gimana nanti dihadapi saja semuanya, Mas Demat, ya? Hadapi aja, emang didesakan juga kita hadapin kok, apalagi panel. Ya, oke. Okay. Saya terus terang saya protes karena itu mengganggu objektivitas. Karena apapun Unhan di bawah Pak Prabowo, Menhan. Karena itu protes, syukur-syukur bisa diganti. Ya, betul. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.